Assalamualaikum. Halo teman-teman mahasiswa se-Indonesia. Kami mahasiswa modul Nusantara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Fikri MSI dari program pertukaran mahasiswa merdeka. Di video ini kami akan mempersembahkan video dokumentasi kegiatan kontribusi sosial yang telah kami lakukan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat mempererat persatuan kita sebagai warga negara dan penerus bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan hidup mahasiswa Indonesia. Oke, dah. Dah video. Dah. Guys, cik dan puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? Jangan lupa subscribe, like, share. Okay, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati adik-adik mahasiswa yang ikut pada program modul Nusantara ini, dan kemudian Bapak Ibu dosen modul Nusantara di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita sudah menyelesaikan kegiatan mata kuliah modul Nusantara kita yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu kebinekaan, yang kita mengenali keanekaragaman adat istiadat, budaya, heritage, tarian, dan bagaimana syair-syair dari Melayu yang terkuak dalam sebuah Gurindam 12 dan Tunjuk Ajar Melayu. Semoga kita bisa dapat mengambil satu pembelajaran atau hikmah dari kegiatan yang kita lakukan. Kita bangga jadi warga negara Indonesia yang begitu kaya dengan keanekaragaman budaya. Kegiatan yang kedua kita sudah melakukan, yaitu kegiatan inspirasi pada mata kuliah modul Nusantara ini. Pada kegiatan inspirasi ini, kita sudah melakukan kegiatan diskusi dan bagaimana perjuangan dari tokoh-tokoh inspirasi dari Provinsi Riau. Nah, semoga dari proses semangat juang dari mencapai mimpi-mimpi dari tokoh inspirasi kita, kita belajar bahwa nothing impossible in the world, everything is possible if you believe in God. Semoga dari kegiatan inspirasi yang kita berikan tadi menjadikan satu pembelajaran bagi kita, menjadi semangat bagi kita untuk menggapai mimpi-mimpi adik ke depannya, mahasiswa-mahasiswa yang ikut di program modul Nusantara ini. Kegiatan yang ketiga kita sudah melakukan, yaitu refleksi. Dari refleksi ini kita lakukan 7 kali kegiatan. Ya, kita mengundang narasumber, tokoh-tokoh, budayawan, akademisi, gitu ya, yang ada di Provinsi Riau untuk membahas kegiatan kebinekaan yang sudah kita lakukan, sehingga kita kupas tuntas ya apa yang menjadi kegiatan kebinekaan kita, sehingga kita lebih dapat memaknai kebudayaan yang ada di Provinsi Riau ini. Semoga kita paham dan semangat tentang apa arti kebudayaan, nilai yang terkandung dari keunikan budaya Melayu Riau tersebut. Yang terpenting pada kegiatan keempat ini adalah kegiatan kontribusi sosial. Kegiatan kontribusi sosial itu dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Kenapa ini penting dilakukan? Karena setelah mendapatkan kegiatan kebinekaan, inspirasi, refleksi, diharapkan mahasiswa yang ikut pada program mata kuliah modul Nusantara ini bisa mengaplikasikan rasa cintanya itu kepada masyarakat lingkungan di tempat tinggalnya. Sehubungan kegiatan kita adalah kegiatan berupa daring, maka pada kesempatan ini, mahasiswa-mahasiswa yang bergabung dalam kegiatan ini
melakukan kegiatan kontribusi sosial dalam bentuk kegiatan. Pertama, mengajar di sekolah. Kedua, melakukan sebuah pengabdian ke panti sosial. Kemudian melakukan bakti sosial atau mungkin melakukan penyumbangan kepada lingkungan atau masyarakat anak jalanan yang kurang mampu. Dan kemudian ada kegiatan-kegiatan pelatihan atau penyuluhan yang diberikan oleh mahasiswa kita kepada masyarakat. Semoga apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa pada kegiatan kontribusi sosial ini menjadikan sebuah model, sebuah contoh bagaimana rasa kecintaan kita kepada yang namanya Indonesia. Sedikit tetapi berarti bagi orang lain. Kami, saya, Dr. Fikri, SPSI MSI, dan mentor saya, Yuan Salsamon, SPSI, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut program modul Nusantara ini yang sudah mampu bekerja sama dengan baik bersama kami sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Terutama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Syafrinaldi SH MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang mendukung sepenuhnya dan mensupport kegiatan kita ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Bapak Yanuar Arif, MC Psikolog, yang sudah mensupport juga, memberikan dukungan, dan memfasilitasi kegiatan ini sehingga proses mata kuliah ini berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir, kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan mentor saya untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik kepada anak-anak bangsa kita dengan mengenalkan budaya dan tradisi dari Melayu Riau. Semoga dengan kegiatan yang luar biasa ini, itu bisa dimaknai oleh mahasiswa kita menjadi sebuah kegiatan yang menimbulkan rasa cinta tanah air bagi mahasiswa kita. Dan saya berharap untuk tahun depan, kegiatan ini bisa dilakukan secara luring, secara langsung ke tempat di mana kegiatan-kegiatan kebinekaan itu dilakukan dengan 4 kegiatan tadi. Sehingga mahasiswa itu lebih mengenal, lebih dalam, lebih memahami, langsung merasakan, sehingga rasa cintanya itu akan terasa lebih tinggi, lebih kuat kepada Indonesia. Dalam semboyan, ya, kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu dalam satu bingkai, yaitu bingkai kebinekaan. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih elemen-elemen yang sudah mensupport kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di modul Nusantara berikutnya.
Thank you.